Bella Sapira ternyata pernah diragukan menjadi ibu Persit, Persatuan Istri Tentara, seusai dinikahi oleh Letjen Purnawirawan Agus Surya Bakti. Pengalaman tak mengenakan itu dibagikan Bella Sapira sebagaimana dilansir dari YouTube Trans TV Official, Jumat, 16 Februari 2024. Bella Sapira pun membagikan pengalaman ketika pertama kali bergabung sebagai ibu Persit. Siapa tak mengetahui seorang Bella Sapira adalah seorang artis dan ratu sinetron pada masanya. Masuk ke bagian Persit menjadi pengalaman baru untuk Bella. Artis lawas ini tak menampik jika banyak yang meragukannya dapat berbaur dengan ibu Persit lainnya. Dikatakan Bella, riwayat keluarganya sebagian besar adalah militer. Ia pun menganggap wajar jika awalnya hanya dipandang sebagai artis yang menikah dengan tentara. Ia mengatakan untuk bisa menyatu dan tak canggung menjadi ibu Persit memang harus belajar. Lebih lanjut, Bella mengatakan untuk terus berbaur dan jangan tanpa sengaja memisahkan diri. Kangen dunia hiburan usai 10 tahun vakum. Bella Sapira mendadak kangen dengan dunia hiburan setelah suaminya yang perwira TNI pensiun. Kini Bella Sapira mengaku ingin sekali bekerja sebagai artis lagi. Akan tetapi Bella Sapira mengatakan bahwa keinginannya tersebut harus dengan restu suaminya. Bella pun berharap suaminya memberi restu dirinya kembali bekerja ke dunia akting. Sejak menikah dengan Agus Surya Bakti tahun 2013 silam, pemain sinetron dan film Bella Sapira vakum dari panggung hiburan.